Terima kasih rakan kita di Selamat Pagi Malaysia, Irfan. Merci seleksi pagi di Suara FM. Merci pembahasan kita pada hari itu. Yeah. Hari ini. Jadi kita nak kongsikan mengenai info-info semasa yang akan berlaku dalam masa terdekat ni, Jai. Semestinya yang terjadi ataupun yang bakal berlangsung di sekitar Bandarraya Kuching, rel. Untuk yang pertama, kita ada Kemuncak Bintang P. Ramli 2024. Wow, jadi Kemuncak Bintang P. Ramli akan dilangsungkan pada 30 November 2024 hari Sabtu ini, pukul 9 malam di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching, Sarawak. Ia akan disiarkan secara langsung di Sarawak FM, juga melalui TV2 Radio Klasik, dan juga anda boleh menonton di secara pensiman langsung di Facebook RTM Sarawak. Dan peserta Bintang P. Ramli ialah dari Zon Timur, Zon Tengah, Zon Selatan, Zon Utara, Zon Sabah, Zon Sarawak, dan juga dari Republik Indonesia. Dan sama-sama kita berhibur dengan artis undangan iaitu Jacqueline Victor dan juga Norin Aziz. Dan sedikit ya sejarah berkenaan dengan pertandingan Bintang P. Ramli yang telah pun bermula pada tahun 1988 dan diadakan setiap 2 tahun sekali sehinggalah sekarang. Dan ia juga merupakan satu penghargaan lah terhadap hasil seni seniman agung Tan Sri P. Ramli, Relia, dan juga penonton dan pendengar. Ya. Betul. Jadi tujuan pertandingan ini adalah untuk menarik minat masyarakat khususnya para belia kita dan remaja untuk menghargai khazanah Jai, kesenian negara dalam bidang nyanyian dan menghidupkan subuh hasil karya seniman agung Tan Sri P. Ramli agar tidak hilang di telan zaman. Betul. Okey, ya, yang itu yang pertama. Yang kedua, kita ada Hari Kanak-Kanak Sedunia. Sebab hari itu, hari ini 20 November 2024 merupakan Hari Kanak-Kanak Sedunia. Jadi hari ini merupakan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia, merupakan hari untuk meningkatkan kesedaran tentang hak kanak-kanak, kesejahteraan mereka dan kepentingan membina dunia yang lebih baik untuk generasi akan datang. Ya, dan di Sarawak kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak yang memberi pemeliharaanlah dan perlindungan kepada kanak-kanak yang terdedah kepada semua jenis bahaya penganiayaan dan pengabaian semasa dari segi fizikal, sosial, ekososial, emosional dan juga mental setidaknya. Dan sikit lagi ada pertandingan teater kanak-kanak peringkat negeri Sarawak 2024 dengan tema Fantasi yang dianjurkan oleh Bidang Teater Sekolah Seni Malaysia Sarawak pada hari ini, bertempat di Sekolah Seni Sarawak. Dan antara sekolah, 5 sekolah yang layak ke final iaitu SK Rumah Keseng, SK Nanga Kesit, SK Nanga Tadal, SK Long Tungan dan juga SK Kampung Tanam. Saya difahamkan Kampung Tanam di dalam ni sekolah bekas sekolah penerbit kita, Corina Jol. Penerbit seleksi pagi kita hari ni. Baik, itu antara perkongsian kita dari Sarawak FM untuk seleksi pagi di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Jadi setakat ini saja, terima kasih kepada penyelaras kita. Penerbit seleksi pagi kita, Corina Jol. Dan kita kembali ke Angga Saburi bersama dengan Raja Sofi, Rel. Ya, di sana. Selamat Pagi Malaysia. Kembali kepada Raja Sofi, Rel. Bye.